saya, bang, macam mana saya nak kuatkan lutut saya, bang? Lutut saya macam longgar, macam dia lah, macam tak kuat lah, macam rasa macam ada diri-diri sikit kan. Okay guys, macam ni guys, kalau anda ada masalah lutut, ialah rasa nindu ke, rasa sakit ke, better jumpa doktor lah untuk dapat advice daripada doktor kan. Okay guys, tapi dari segi exercise, kita boleh buat exercise untuk kuatkan kita punya lutut. Tetapi guys, untuk kecederaan lutut ni, dia ada beberapa peringkat. Okay, ada peringkat extreme macam longgar je. Okay, ni kita boleh kuatkan. Kita boleh kuatkan kita punya otot kan. Lepas tu dia ada medium. Medium ni dia ada macam test sikit lah kita punya ligament tu. Then dia ada putus terus. Okay, untuk ligament ni, dia kalau dah putus terus, dia terus putus. So dia takkan bercantum balik kecuali dengan operation. So dia takkan bercantum balik ligament ni. Dia putus terus, dia macam ketak kan. Okay guys, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenal dulu anatomi kita punya lutut guys. Okay, macam ni. Untuk tulang, lutut kita ada dia bersambung di antara tulang femur. Femur ni tulang paha. Lepas tu dia bersambung dengan yang bawah tu ada tibia. Yang tulang ketik kita ni, kita panggil dengan panggil dalam buku dia tibia. Dan dia ada fibula. Yang dekat belakang tulang ketik kita tu ada tulang kecil kan. Tu fibula. Dan dia ada kepala lutut tu, kita kenal dia sebagai patella. Okay. Lepas tu, yang mengikat antara tulang femur dengan tibia ni, tulang keting dan tulang peha ni, dia ada ligament. Ligament ni, dia daripada tulang ke tulang. Dia mengikat tulang ke tulang. Itu adalah ligament. Dan dia ada tendon. Okay, tendon ni, di antara muscle, dia bersambung dengan muscle, dan pergi ke tulang. Itu tendon. So, kalau kita ada kecederaan pada ligament, contoh macam ada micro tear ke apa semua kan, so kita kuatkan otot untuk kita kuatkan otot dan tendon untuk support kita punya lutut. Tu untuk ada masalah tear sikit lah, ada masalah tear ataupun dia punya ligament kendur, so kita boleh kuatkan muscle dengan tendon. Tapi kalau putus terus, tak boleh lah, kena buat operation lah.